kurang hari kita ada puisi masuk untuk PhD. Dia indah tu tak adalah, macam biasa je lah. Cara dia bercakap dengan Acik pun bersopan. Oh, macam Fazli, dia mesra dengan Acik. Macam tu jugalah, cara dia bercakap pun bersopan dengan Acik. Macam tu je lah. Sasa selalu tolong akak banyak kali. Bila time akak susah, Sasa selalu tolong. Banyak bagi sokongan untuk lari lagi laju. Selamat bekerja di tempat baru. Semoga lebih cemerlang, gemilang dan gemilang. Okey, sentiasa sihat dan ceria di tempat baru. Okey, untuk kenangan dengan Ustazah Haslin, lama sangat bekerja dengan Ustazah Haslin ni. Dah jadi macam adik-beradik, susah, senang, suka, duka. Banyak sangat kenangan bersama. Semoga ianya menjadi kenangan yang terindah buat kita berdua. Dan untuk Fazli, aku dah tak ada kawan gaduh eh. Selalu gaduh dengan kau Fazli. Aku minta maaf banyak-banyak. Itu saja. Semoga ceria-ceria di tempat baru. Pada Ustazah Haslin, selamat berpindah dan bertugas di tempat baru. Saya faham Ustazah mesti bersemangat baru dan di tempat yang baru sudah teruskan dengan kecemerlangan. Dan buat Fazli, semoga anda berjaya dan sukses di tempat baru juga. Coba tu paham, namun sulit maafkan. Iman yang ku genggam kini pun tenggelam di palung lautan. Kini telah ku temukan. Bagi cikgu, dua insan ni, Ustazah Haslin dan juga Encik Fazli, ibarat keluarga bagi cikgu lah. Mereka adik-adik cikgu, antara yang staff yang lama, guru yang lama bersama dengan cikgu di SKSBH. Pastinya banyak kenangan yang tak boleh cikgu lupakan. Cukup cikgu katakan mereka seperti adik-beradik sendiri. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum kepada Ustazah Haslin dan Fazli. Kami ucapkan selamat berpindah dan bertugas di tempat yang baru. Semoga lebih sukses di sekolah baru. Seperti kata pepatah, benih yang baik dicampak ke darat menjadi gunung, dan jika dicampak ke laut menjadi pulau. Apa guna tepuk ladang kalau tak berisi batu? Jika ada umur yang panjang, kita akan berjumpa lagi. Bye! Yang telah lama kau batin.
Encik Ali nak ucapkan pindah ke tempat baru untuk Ustazah Hasri dan Cik Fazli. Semoga tinggalkanlah kenang-kenang manis untuk kami di sini. Buang dia jauh yang bahaya untuk suruh. Semoga kita sentiasa bersama. Erat kesatuan kita sampai bila-bila. Selamat bertugas di tempat baru. Ustazah Hasri, Cik Fazli. Bye. Kenangan tu biasalah sebagai rakan-rakan di sekolah. Yang baik pun Pak Cikgu bangun di sini dalam masa yang dengan Cik Fadli lah yang kira rapat hari-hari berurusan. Okay, itu saja dari dengan Cikgu Azlin, bukan sahaja Cikgu dengan bagian unit unit bantuan. Itulah yang banyak bantu Cikgu dalam tugasan Guam. Bantuan awal persekolahan tahun lepas. Okey, terima kasih Cikgu. Saya bertukar ke sekolah baru. Saya Azlin dan Fazli, Cik mendoakan Cikgu Azlin dan juga Cik Fazli terus cemerlang dan gemilang lah dekat tempat baru. Hello Lee, selamat berpindah di sekolah baru ni. Semoga terus cemerlang di sekolah baru. Minta maaf salah silap. Terima kasih atas kerjasama sejak perkenalan. Ini kosong-kosong ni. Rompet. Saya ucapkan selamat maju jaya. Semoga lebih ceria, murah rezeki, panjang umur dan mudah-mudahan sehat tubuh badan untuk menjalani kehidupan seterusnya sampai ini. Jangan lupakan kita orang. Bye. Salih. Hello. Susun. Okay. Ni apa ni rekod ni? Ha? Ni rekod apa ni? Ha? Ha? Siapa yang kena pindah ni? Ha? Okay. Untuk Ustazah Asli, semoga berjaya di tempat baru. Amin. Ha. Ini seorang macam mana? Ini seorang macam mana? Pindah sekolah Cina kan? Pindah sekolah Cina kan? Betul. Ha? Pindah sekolah Cina kan? Ha? Betul, pindah sekolah Cina kan? Betul. Sedih tak? Sedih tak? Sedih. Sekolah Cina sikit. Yang cukup ni. Kau cukup banyak. Okey. Kau cukup lah. Okey. Kau si pacai. Untuk sahabat Fazli, tak perlu burulang jauh sangat motor. Okey. Hati-hati bawa motor. Dengar kata nak beli motor baru. Betul ke? Okay. Alright. Semoga jumpa tempat baru. Okay. Bye-bye. Kak Lin, terima kasih atas semua tunjuk ajar Kak Lin sejak perkenalan kita. Minta maaf kalau ada salah silap, terkasar bahasa. Minta maaf Kak Lin. Semoga Kak Lin lebih cemerlang di sekolah baru, lebih tenang, lebih sihat, lebih ceria dan lebih bersemangat meneruskan kecemerlangan. Okey Kak Lin, terima kasih Kak Lin.
minta maaf ya. Assalamualaikum. Rompet. Pertama Ustazah Aslina, Ustazah Aslina saya kenal lama dah sebelum saya mengajar sini pun. Jadi kita kehilangan satu orang guru agama yang sangat bertanggungjawab, prihatin. Kita juga kehilangan seorang pemimpin perangkap sekolah. Jadi diharapkan atas berpindahnya Ustazah Aslin, kita semakin semangat untuk kerja. Berpindah ni kadang-kadang ada kita bawa satu pengalaman, kita bawa satu ilmu daripada yang lama ni ke tempat yang baru. Itu yang keduanya, harapan saya supaya Ustazah lebih cemerlang dunia dan akhirat. Dan untuk Cik Fazli pula, dengan Fazli ni kebanyakan saya bercerita, kebanyakan berkaitan dengan kereta lah. Banyak cerita, kalau pasal kereta saya cerita dengan dia. Jadi terima kasih banyak bantu di pandangan macam mana nak bagi kereta laju sampai naik pergi sampai 260 kan. Rompet. Dan juga diharap lebih seronok lah di tempat baru. Sebab sana besar pun muda semangat ujang lagi kan. Seronok lah. Terima kasih Cik, terima kasih Ustaz. Di kesempatan ini saya bagi pihak pentadbiran sekolah Bangsaan Surah Batu Ampar dengan ini mengucapkan tahniah kepada Ustazah Aslin dan juga Cik Muhammad Fadli yang telah pun diberi penempatan semula di sekolah lain. Dengan ini saya berharap Ustazah dan juga Cik Fadli menerima dengan hati yang terbuka dan dapat meneruskan perkhidmatan yang cemerlang di sekolah baru nanti. Saya juga ingin kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustazah dan juga Cik Fadli kerana telah pun berkhidmat dengan baik di sekolah ini, membantu pihak sekolah, pentadbiran sekolah menjayakan misi dan visi Kementerian Pendidikan Sekolah dalam mendidik anak-anak di sekolah ini. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hai Fazli. Okey, dah nak pindah rupanya Fazli ya. Kita letak dulu kau. Okey, semoga Fazli ceria di tempat baru, suasana baru. Inilah kenangan yang membawa Fazli ke sekolah Seberang Mata Ampar. Ya, besar jasa dia Fazli. Okey, sebab tu buat dekat video Fazli ni. Semoga Fazli selamat di mana dia berada, ceria dan happy selalu. Bye-bye.